kat pedas-pedas manis ni, yang yam ni. Ha, ni orang suka. Macam sos Korea sikit-sikit lah. Yeah. Kat atas je ada sos. Penuh kan ni? Ni saiz apa ni? Ini RM10 tapi bekas RM10 kita dah habis. Pergi RM15. Oh. Bila orang ada lagi kau kira tengah buat promo lah. Promo yang tak kentang ni biasa masak berapa lama? Dalam 15 minit ke 20 minit. Ni pakai kentang fresh kan? Ha, betul. Kita original kentang. Bukan yang frozen, tak ada campur dengan tepung pun. Ada perikut tu nak? Ya, ya, nanti kita macam ni awak tengok kan, dia lembek kan, ni original kentang. So nanti kita perikut dia keras. Kalau tak letak dia masak lama kan. Ah betul, yang ni sekejap je. Okay. Biar dulu. So, dia kentang fresh lalu masak lama sikit kan. Ah betul. So, dia dah perikut kan. Dia macam gelap sikit lah. Dia punya rupa dia tak cantik lah. Hitam manis sikit lah. Ha, hitam manis. Tapi sebenarnya dia bukan pasal apa. Pasal kita kopek kulit, kita masak double fried, dia memang akan jadi jernih. Kadang-kadang ada pelanggan cakap, eh kenapa kata hitam? Tak, dia memang dia nampak hitam tapi kena rasa dulu. Bila rasa, ah betul lah. Sebab kita orang dah dia bukan hangus ke bukan apa. Dia memang dia punya warna dia. Kita orang dah R&D dekat setahun. So memang nak dapat crunchy tu memang dia kena, dia nak kegelap sikit. Tapi dia bukan hitam hangus, dia memang nak kegelap sikit. Kadang-kadang ada orang cakap, eh asal gelap kan. Kulit kot semua, tak ada kulit langsung. Bila apa, orang rasa kan, okay baru dia orang faham lah. Kebanyakan customer kita repeat order. So bila dia orang dah rasa, dia orang selalu beli small. Bila dah repeat order tu, dia ambil large, medium dengan box lah. Selalu kalau perikut warna dia akan macam ni. Dia warna dia kuning-kuning kan. Tapi sebab kita pakai ubi kentang, dia fresh. Jadi dia sebenarnya dalam tu dia belum masak lagi. So kita akan letak. Lepas tu kali kedua kita goreng, dia akan jadi macam ni. Yang sebelah ni. So yang dari sebelah ni dia memang dah jarin dan dalam memang, orang cakap lembut di dalam, rangup di luar. Begitu. Begitu. Kita nak tapi minyak dia dulu. Buang minyak dia supaya dia tak oily sangat.
Ni seasoning dia. So seasoning dia bukan apa, garam sahajalah. Bukan, ni secret recipe kita. Makan macam tu tanpa sos pun dah sedap. RM15 large. So kita masuk ni sekali untuk kita tuang sos. Okay. Oh, so dia macam ada kena lapisan kat bawah tu. Dia lapis lah. Okey. Sabar membukit orang cakap. Limpahlah. Limpah. Kat sini kalau macam ni berapa sos boleh pilih? Ini kalau saiz ni 2 sos. Penuh. Ini flavor yang apa orang cakap? Paling famous. Paling famous ada kat sini. Yum-yum dengan cottia cheese. So biasa orang ambil 2 sos ni lah. Yes. Kan? Alright. Kalau nak sos, nanti kita bagi. Cheesy and spicy. Dia crunchy kat luar, lembut dalam. Tak macam frozen lah, frozen tu keras kat dalam. Sedap lah. Bang, mak kentang large satu. Boleh, boleh. Nak suruh apa dapat 2 sos. Okey, kejap ya, tengok ada. Okey. Nak yang ni lah. Yang ni, macam bola kemosa. Dengan, okey, saya rasa ni ngam. Yong yam, dia kena mix yang paling the best. Okey, boleh eh? Boleh. Ini orang cakap pedas-pedas manis ni, yong yam ni. Ni orang suka. Macam sos Korea sikit-sikit lah. Tapi dia tak pedas sangat. Kalau pedas, kita ada kita ada sinua. Sinua tu dia memang betul-betul rasa macam samyang. Lepas tu campur dengan ni. Yang ni? Flavor apa? Yang ni cebola cremosa. Cebola cremosa ni, kalau nanti orang tengok nanti apa maksud dia, boleh lah nanti tag Mat Kentang. So ada flavor lain juga kan? Okay, kita ada 12 flavor. Kita ada parilla BBQ, kita ada honey mustard, kita ada yum yum, kita ada tortilla chip, mayonis, sunrise, bolognese dan macam-macam lagi. Ini adalah recommended kat sini. So thank you. Kita dekat mana ni bang? Kita dekat Jaya Basukif. Kedai kita kios betul-betul berdepan dengan kedai-kedai yang lorong tengah ni. Kalau kau nak dapat dengan Mat Kentang, boleh datang sini. Kita masak fresh-fresh untuk korang.